Kalau lagi nonton variety show atau drama, terus ada bagian masak-masaknya, kau penasaran gak sih rasanya gimana? Nah, buat menyambut film The Moon starring Dio EXO, aku mau coba nih recook masakannya Dio di Nomad School Trip yang namanya Abura Soba. Pertama buat onsen egg-nya, rebus air yang banyak, tapi gak sampai mendidih, 70 derajat Celcius aja, terus matiin kompornya, masukin telur sampai kelelep, dan tutup, terus biarin aja selama 15 menit minimal. Next, cincang halus bawang bombay, terus rendam di air es. Kalau matanya pedes, gak apa-apa, istirahat dulu aja, lihat yang seger-seger. Selanjutnya pisahin ayam bagian paha atas dari kulit dan tulangnya. Terus pipihkan dagingnya supaya matangnya cepat dan merata. Pan fry kedua sisi ayam yang udah dibumbuin pakai garam sampai kecoklatan. Terus masukin bawang bombay dan saus yang bahannya kukus di kacang. Lanjut masak di api kecil sampai reduce dan sausnya nyerap ke ayam. Topping selanjutnya karena nggak ada menma, buat sayurannya aku pakai tumis jamur shimeji. Ini jamur shimeji coklat, di pan fry aja sama bawang bombay dan garam, setelah matang langsung angkat. Di api kecil masak kulit ayam yang tadi sampai keluar minyaknya. Begitu kulitnya matang, masukkan bagian putihnya daun bawang dan bawang putih juga biar makin sedap. Kulit yang udah renyah ini bisa buat topping juga. Sambil ngerebus udon, campur minyak wijen, saus tiram, kecap asin, merica, sama minyak ayam yang tadi yang masih panas. Aduk rata, terus masukin udon, bawang bombay yang udah ditiriskan, bagian ijonya daun bawang, tumis ayam, jamur, wijen sangrai, nori, kulit yang udah renyah, sama onsen egg. Udah deh, selanjutnya mau recook apa lagi nih?